untuk mereka setiap bangun tidur sore, mereka itu yang mereka cari adalah apa nih hari ini? Kemarin kan petak jongkok udah, tak umpet udah, masih agak sedikit trauma tak umpet karena pas jongkok ternyata bilang ada kecoa sama tikus, sekarang bilang asam sampah, jadi sekarang kalau tak umpet dia suka nggak mau. Jadi kayak kemarin tuh mencari cara untuk apa yang dilakukan selain tidak gadget melulu gitu, agar itu tadi aku bilang aku nggak pengen anakku tumbuh dengan individualisme, aku pengen mereka tuh menjadi orang yang bersosialisasi terhadap lingkungannya, jangan sampai tetangga sebelah dia nggak kenal. Jadi sekarang mereka udah punya geng anak tetangga, jadi saling manggil. Nah, Abe, udah, iya beneran. Dia rasa dia berhasil ya untuk apa namanya permainan-permainan zaman dulu kamu, iya. Kamu terapkan iya. Pengaruhnya ini banget. Banget banget. Aku sekarang yang aku cari adalah congklak ya, karena susah banget nyari congklak. Sampai kayak kemarin beli karet 1 kilo tuh susah, karena mau bikin karet yang panjang buat main karet gitu loh, itu susah dicari. Kalau dulu kalau waktu itu kan kemana aja dapat ya, langsung karet bongkar karet udah bikin gitu, yang pangin karet gitu. Sekarang mereka lagi suka-sukanya itu main petak atau nggak 6-1-2-3 apa sih namanya itu, engkrek. Jadi angkatan aku nggak engkrek, tak apa gitu yang ada berbeda ya. Taplak gunung ya, taplak gunung. Bukan taplak gunung. Itu seru banget sama taplak gunung. Kapur enggak ada, aku cari. Pakai kapur enggak ada. Kita pakai apa ya? Pakai batu. Jadi kita kemarin ke tetangga nyari batu untuk menggambar segitiga dan si kotak-kotak itu. Jadi mereka sekarang kalau menunggu sore-sore asik mereka, aku bilang, "Kita ngapain? Asik apa yang kita kerjakan hari ini ya?" Gitu sih.